loh, tapi ketika akan bicara kan short main lampu ya. Harapan Amba dapat bersatu dengan Prabu Salwa. Bagai embun terbakar sang surya setelah Salwa menolak. Amba, untuk apa kitab suci diturunkan jika tidak untuk dijalankan ajarannya? Sungguh-sungguh kusarankan kembalilah engkau kepada Bhisma. Turutlah ucapan dan perintahnya. Itulah jalan terbaik bagimu, sesuai ajaran kitab suci dan mulia. Kepada Bhisma, Amba menjelaskan sikap Salwa. Bhisma bisa menyadari penjelasan Salwa. Berhasil membuai rahim sebuah. Saya meja Citrabaga Wicitrawi. Lalu ia membujuk adik tirinya agar berkenan menikahi Amba. Wahai kakandaku yang terhormat, sekali-sekali aku tidak akan mencintai Amba yang memang tidak mencintai. Paduka adalah pemenang sayembara yang diadakan ayahanda. Maka bukankah sudah seharusnya Paduka memperistri Amba? Wahai Amba Nandrika, siapapun juga tentu telah mendengar sumpahku untuk hidup laku Brahmacari. Seumur hidupku, aku tak akan tetap menjaga kesucian kelelakianku. Takkan aku berhenti hingga ajal datang menjemputku. Bukankah aku tak lebih hina dibanding sampah terkotor jika melihat sumpahku sendiri? Harapan Amba untuk mengukuhkan diri musnah setelah mendengar ketegasan jawaban jenis. Sungguh, ia merasa berada di tengah-tengah samudera maha luas, tiada bertepi. Bhisma adalah biang seluruh petaka yang dialaminya. Dan ia berkehendak membalas sakit hatinya itu kepada Bhisma. Namun siapakah kesatria yang berani menjajal kesaktian Bhisma? Kecuali Mahaguru Parasurama, sang Mahadigdaya tiada tanding itu. Mungkin hanya ia semata yang mampu menandingi kedigdayaan Bhisma sang putra Dewi Gangga. Aku akan meminta Salwa untuk menikahimu. Yang diucapkan Mahaguru Parasurama telah terlambat bagi aku. Kini ia tak ingin meminta Raja Salwa menikahinya. Juga tidak ingin ia diberistri Raja Wicitrawirya. Ia tidak ingin semuanya. Yang ia kehendaki adalah Mahaguru Parasurama, sang Mahadigdaya tiada tanding itu, bertarung dan mengalahkan Bhisma. Yang kuinginkan hanyalah satu, kematian Bhisma. Di bawah lengkung langit Marcapada, tak sesosok manusia pun mampu mengalahkan Bhisma.